Pelatih Persela Lamongan Nil Maizar memberikan suntikan motivasi kepada pemainnya menjelang laga kontra Persebaya Surabaya. Berikut cuplikan. Pertandingan antara Persela Lamongan melawan Persebaya Surabaya akan diadakan di Stadion Surajaya Lamongan pada Rabu 23 Oktober 2019. Pelatih Persela Lamongan Nil Maizar menginginkan klubnya beranjak dari keterpurukan urutan ke-17 klasemen Liga 1 2019. Sebelumnya, klubnya berhasil ditekuk oleh PSIS Semarang dengan skor 0-1. Ia bersama para pemainnya bertekad untuk menang dalam sisa laga terakhir Liga 1 2019. Nil Maizar selalu memotivasi para pemainnya bahwa kehidupan sepak bola merekalah yang membuat, bukan orang lain. Pada putaran pertama Liga 1 2019, Persela dipaksa menyerah 2-3 oleh Persebaya di Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT pada 1 Juli 2019. Kini saatnya bagi Aris Satria dan kawan-kawan untuk membayar kekalahan tersebut. Pertandingan Persela kontra Persebaya akan disiarkan langsung oleh Indosiar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Demikian berita sepak bola kali ini, nantikan berita terupdate lainnya. Eka pamit undur diri dan jangan lupa Soccer Never Die with Kickoff. Jangan lupa subscribe ya!